Ayu Sekarwati. Saya ucapkan selamat, terus tingkatkan prestasinya, bantu kawan-kawannya yang masih kurang, dan kepada seluruh taruna, dan kita, dan saya perintahkan untuk meningkatkan kemampuan. Yang pertama adalah membentuk perwira Polri yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Lapor, taruna, siap, laksanakan, pekerja. Pembangunan sikap perilaku dalam rangka melindungi masyarakat. Persiapan data di tanah. Yang ketiga baru, membentuk perwira Polri yang memiliki kecerdasan. Nomor 4 baru memiliki keterampilan, dan nomor 5 karena kalian akan dibentuk dan dididik di sini sebagai seorang ilmuwan, harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Mulai. Gimana kau? Pintu masa kenapa kau? Kejar! Kecil, juga dari terma. Ada sisa daging. Gila. Terima kasih. Woo. 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 Harus di office di nasi jadi lembab. Lepas. Tidak biasa begini kemana biasa ke sana. Kau pikir zaman baca baik pakai pala? Bisa pan itu langsung dia tumbang. Kau pikir kampung kau dan kau pikir. Ikut-ikutan, hei! Barak! Lo ngapain ikut-ikutan? Barak! Duh, woi! Apa lo, ha? Barak! Barak! Woi!
Terima di surga kamu yang kekal dan aman. Ya Allah, maafkanlah dia. Pengaruh saya nanti malam, let's go. Terus! Dalam lawan seniornya. Kau pikiran kau lakukan itu benar, Bara? Cep, tidak. Ya biar malam ini jadi pelajaran buat kau. Ya, Pak. Kita masih punya waktu sampai pagi. Ya, Gustaf. Ya, 100 pertama. Dua. Turun. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Kenapa? Gak kuat lagi? Emak! Pulang kau! Woi, kenapa, Bara? Capek kau! Kalau kau memang tidak kuat jadi taruna, saya sendiri yang antarkan kau ke gerbang! Tidak perlu kau jadi taruna! Memalukan kau! Duduk bagus, tidak boleh jadi... Jangan ambil sikap sitam. Kau laksanakan sampai saya suruh berhenti. Sampai pagi kalau perlu. Pada malam hari ini, kami akan melaksanakan pasca wacana tradisi, yaitu pemilihan kakak asuh dan adik asuh. Taruna senior bertanggung jawab untuk membina adik asuhnya. Demikian pula, adik asuh berkewajiban untuk menghormati kakak asuhnya. Siapapun kakak asuh kalian nantinya, siapapun adik asuh kalian nantinya, dari suku apapun dia, agama apapun dia, itulah kakak asuh kalian, sehingga kalian bisa menjalin silaturahmi satu dengan lain. Awak yang anu? Iya, iya. Alim. Yang lanang itu loh. Itu tangannya. Bimbing aku ya. Terima kasih ya. Antuk wak. Thank you.
sahabat. Tadi itu lihat-lihat brass band di dalam itu, baru paling bagus . Sepertinya saya harus menjadi salah satu musisi yang ada di sini nih. Bicara sendiri terus saya. Nanti kan kita persiapin ini. Nanti kamu temani saya. Saya penasaran di luar sana apa kehidupan yang ada. Yang tren sekarang apa? Atau kita ke warnet saja. Kamu ini kenapa sih sebenarnya? Lupa apa kakak suruh gue dapet nevin. Kalau dia masih dari sini gue disiksa pasti habis gue. Justru kakak asuh itu dia yang akan menjaga kita, dia yang akan mengayomi kita. Terus menurut lu setelah dia ngasih aja kamu? Gak mungkin lah. Buka ya, bibirnya juga dibuka. Coba. Poinnya warnet. Jadi kan tidak. Saya sudah cium-cium sudah aroma kebebasan ini. Terus sendiri aja. Hei, aturan diri sendiri. Gua ada urusan. Hei, bercanda ini. Ini bercanda. Gue ada janji sama bokap, mau makan bareng. Emang si Barak kemana? Pergi sendiri. Kan gak boleh pergi pesiar sendiri. Kebosan-bosan apa tuh anak ditindak ya? Kalau ditindak itu dia sudah mendarah daging. Pokoknya satu hari tidak ditindak. Hei, Miriam. Ya udah, Jok. Gue duluan ya, takut bokap gue nungguin. Yuk, dah. Tidak taruna, taruni. Sekarang taruna. Sampai mau tinggalkan saya. Sahabat, saya ikut kalian pesiar. Hei, saya ikutlah. Enggak. Kamu kan bukan lu, siapa? Jangan kasih kali, Kak. Siapa? Gerada. Hei. Ayah sudah pesan duluan buat kita. Baik kan? Mbak ini juga kayu, kayak perwira juga. Lumayan. Kalau lumayan aja, kamu tidak akan bisa menerima Adik Makayasa. Dalam sejarah Kapol hanya satu, terbaik yang menerima Adik Makayasa. Masa kamu gak mau jadi yang kedua? Kalau melakukan sesuatu itu harus maksimal. Kalau tidak maksimal, jadi kan yang ini bagus gitu. Ajudan lu. Oke, kita benar. Saya tahu kamu tahu enggak sih apa. Video. Tinggi ya, makanya dia kira nah ini rumah-rumah. Dia harus kembali ke Jakarta sekarang. Besok masih hari pesiar kan? Lanjut besok. Siap. Jakarta di jalan Pandanaran begitu. Tidak. Berarti ini mau desersi dong? Sudah, kita pergi. Dulu. Ini jam apa? Udah tinggal setengah jam lagi, Jo. Ya sudah, kau tunggu di sini, biar saya yang cari saja. Lama sekali. Yakin ketemu? Wah, lama. Jo, lu mau jalan kaki emangnya? Naik taksi lah, mana keburu. Saya tidak ada uang.
Ya terus kenapa? Barang kau jangan pergi, saya tidak ada teman. Ada teman baru itu. Bukan masalah itu, saya sudah terlanjur sayang sama kamu. Sahabat. Lo tahu kan? Cuma pengecut. Lo pengecut karena gue kabur. Kan? Lo tahu perasaan gue. Lo nggak tahu apa yang gue rasain. Kenapa lo nggak tahu? Karena lo anak cinta. Absen dong. Masuk dong, hadir dong. Pasti lulus. Nilai pasti bagus, aman. Justru karena pemikiran orang-orang kayak lo, gue harus kerja 5 kali lebih keras. Semoga kalian sukses ya. Sampai jumpa lagi. Lagi dong, duduk. Cuk, tahan dong. Ya mama. Oh ya. Kalau ditanya, bilang aja lu telat balik pesiar karena. Itu kalau mama bawahnya lu sumpah pingsan. Rek apa merah dan kukil. Tuh sana. Ada mawas tadi udah ngomong. Jadi sekarang terserah. Lu mau ngomong kamu karena lu diserasi. Silahkan. Ya kan bi. Jadi saya mau minta maaf masalah tadi, saya tunggu tidak sengaja dengan kesempatan penuh. Bukan sama kita jahat. Jadi saya kasih tahu kalau kita di Papua sana, kalau kita pukul temannya kita, itu tanda karena kita sayang. Kalau kita pukul, apalah semakin kita semakin sayang. Kalau gue dinas di Papua, gak ada tuh kebiasaan kayak gitu. Oh, itu Papua pedalaman itu. Intinya saya sama kamu. Irat. Bara. Kau lagi. Kalian taruna. Tiap keputusan, tiap perilakumu, pasti ada konsekuensinya. Bara, siap. Besok, pejabat pesiar. Persiapan sidang disiplin. Ya. Terlalu monoton ini. Taruni. Ditelepon oleh ayah kamu. Beliau hari ini sudah kembali ke Jakarta karena ada urusan mendesak. Siap, terima kasih Kemanan. Ya diri anu kalau ya Mbak Ejo. Nah, permisi Mas. Siap Bu. Lihat barang enggak? Siap. Lama nganu Bu. Mak mungkin mau ndak punya apa sama sih yo. Permisi Ibu, maaf ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya ibunya Bara. Baru aja datang dari Jakarta. Saya dengar Bara disidang. Apa disidang. Boleh ya? Ibu masuk ke dalam untuk melihatnya. Maaf Bu, kalau untuk masuk sepertinya tidak bisa. Karena memang sidangnya tertutup dan hanya untuk internal saja. Mbak temannya Bara? Iya Bu, saya Ayu. Saya ibunya. Mbak Ayu, Ibu mohon, kalau ada informasi apapun tentang Bara, Ibu dikasih tahu ya.
Ibu tetap menunggu di sini saja. Bu, kebetulan saya ada reservasi untuk makan di restoran dekat sini, tapi hampir tidak jadi. Mungkin ibu mau ikut saya aja? Iya, Mbak. Ini pasti karena kenakalannya, kan? Oh, enggak kok, Bu. Benar. Iya. Terima kasih ya. Kamu sudah mau jadi temannya Bara. Mbak Ayu baik sekali. Ayah ibumu pasti bangga punya anak seperti kamu. Ibu saya sudah meninggal waktu melahirkan saya, Bu. Maaf. Oh iya, Mbak Ayu, anak keberapa dan berapa bersaudara? Saya anak sulung, punya satu adik. Ayah saya menikah lagi 6 tahun setelah ibu meninggal. Maaf, ibu ini orang kecil. Tak tahu. Gak punya apa-apa. Tapi satu yang ibu punya, dan itu sangat berharga, yaitu Bara. Bara. Titip Bara ya, Mbak. Dacak nganu lah, ngane-ngane. Dah pasang ngane-ngane lah ya dengan Bara. Lah dititip nih. Mau Bara dihukum. Udah di sidang. Udah. Terus? Terus? Eh, ini gue lagi ngapain lagi ngepel kan? Banyak. Aduh, itu dong. Cabut pesiar sebulan. Gak boleh minta aja. Bagus dah. Kan minimal lo sebulan gak bisa kabur. Kan masih ada bulan depan, emang kenapa sih? Itu kenapa sih? Kayaknya ngebet banget pengen kabur dari sini. Lo gak sadar seberapa beruntungnya kita bisa masuk di sini? Gue enak yuk. Apa? Enak apa gue? Karena gue anak jenderal. Itu tahu. Gue masuk di sini es dengan fair kok. Gue berhak ada di sini. Lo juga. Sebebel-bebelnya lo berhak ada di sini. Dengan alasan apa gue berhak ada di sini, ha? Dengan alasan apa? Ibumu. Polisi. Gue gak pernah pengen ada di sini. Gue gak pernah pengen ada di sini. Ini cuma gara-gara ibu gue doang. Alasan apa? Jadi lo butuh alasan buat ada di sini? Oh iya. Aduh. Bingung. Aduh. Mirip, yuk, mirip sama Jan. Kakak itu bilang saya ada bakat masuk jadi anggota brass band itu.
Kan lo ngagetin gue cuma buat bilang itu doang. Beras. Beras Ben. Enggak. Dalam korps. Kau ini taruna apa begitu? Masa di sini tidak ada satupun yang bisa bikin kamu tertarik? Ada sih. Ini yang ya. Makan siang dilaksanakan selama 1 menit. Tidak ada kekerasan dalam rukan. Pokoknya kalau kau waktunya makan, kau makan. Jangan kau kerjakan hal yang lain. Siap, lah. Siap, jelas. Gini Komandan, kalau saya bercita-cita mendapatkan Adi Makayasa, kira-kira saya harus apa Komandan? Yang pasti kamu harus jadi yang teratas dalam segala aspek. Tapi ingat, saingan kamu berat di sini. Saran saya kamu berusaha dan juga mencari-cari prestasi lah dalam hal lain. Misalnya, ikut drum corps, kesenian, atau musik. Nah, kau bisa nyanyi? Siap. Do re mi. Do re mi. Coba. Di sini ada tim debat bahasa Inggris. Siap. Tidak. Kenapa kok enggak bisa tahu? Kok terus di sini? Tahu enggak? Ya. Sampai mana? Canda saya. Jadi, di sini ada tim debat bahasa Inggris. Saya rasa kamu bisa mulai dari situ. Benar, Bu. Udah yang benar. Kenapa kau? Senyum-senyum. Siap, salah. Kenapa kau? Kenapa kau? Lo kenapa sih? Kalau gue ajakin ngobrol, pindah. Apa yang perlu diobrolin? Gini deh. Kalau gue bilang, kita ngobrol. Jangan sini, ayo ngobrol.
Udah cepetan. Ntar dulu. Cepetan. Lu sabar lu. Lu kenapa cium gue? Kok yang bilang hilaf? Udah, gue semua bukan hilaf ya. Yang orang tuh bukan hilaf tuh niat. Yaudah oke, gue niat. Puas lu. Kenapa niat? Ya kenapa sih, penting banget buat lo? Ya penting lah. Gue pengen tahu niatnya baik atau jahat. Kalau jahat emang kenapa? Ya lu main perasaan gue dong. Gue gak mau lah. Lah kebalik ya. Biasanya kan cewek yang selalu takut dimainin perasaannya sama cowok. Gini, gue mau lo sukses di Akpol. Dan gue gak pengen lo sampai drop out dari sini. Cuma karena itu lo mengizinkan diri lo sendiri sebagai alasan gue betah di sini. Jawab. Lo kan lumayan cantik nih. Lumayan. Banyak kok cowok-cowok yang bilang gue lebih dari lumayan. Ya udah. Cantik. Iya lo cantik deh. Lo keberatan gak? Kalau misalkan kita pura-pura saling suka. Siapa tahu gue nggak perlu pura-pura betah di sini. Gue jadi nyaman di sini, jadi semangat. Pura-pura pacaran? Aku mau nyoba beneran. Yang enggak lah, kali. Deal? Deal. Selamat malam sayangku. Bumi tak dapat berputar bila tadi. Selamat datang di seleksi tim debat bahasa Inggris Akademi Kepolisian. Debat tidak lain adalah orang yang mengajari ide kreatif dan konstruktif. Debate. Should we convince others that our idea is right, or do we stop at simply stating of what we believe in? Yeah, you should do that. But at least also you try it. That's a good question. Dan namamu setiap ku dengar terasa memacu rumput dan yuk ditaruh detak jantung. Pura-pura apa itu? Ingatlah aku berharap meminta engkau milik. Ayo pakai pedal, pakai pedal, pakai pedal, pedal, pedal. Para tutor, selamat pagi. Saya menemukan pelanggaran kalian. Lihat kalian temukan jorok. Ya kau Bara. Cep, kemana kopelmu? Aduh, Bara. Paslah kau. Turun.
Untuk kegiatan pagi ini, kalian menggunakan pakaian baju judoki, celana piyama, dan sepatu PDL, PDH, dan handuk. Jelas, Pak Sutar? Jelas! Jelas! Dalam hitungan kelima, kalian sudah tidak ada di tempat ini lagi. Lima! Ayo, ayo, ayo. Jam berapa ini? Ayo, ayo, ayo. Roh, apa maksudmu tidak sesuai perintah? Bu Ando. Belum Mario. Hei, rekan kalian. Yang bikin sakit satu batalion. Maka dari itu, ada saran kering. Ambil siapa pusat. Balik. Saya berharap kalian kelak menjadi seorang perwira polisi yang baik, yang tidak menyakiti hati masyarakat. Jelas? Tali sepatu lo tuh aman kok. Tali sepatu lo. Kenapa? Besok gue lomba debat sama Universitas Krishna Dwipa loh. Juri akan tentukan sebuah topik. Misal topiknya itu tentang hukuman mati. Ya udah tergantung di mana yang pro, di mana yang kontra. Mereka berdebat untuk mempertahankan pendapat yang sesuai dengan topik. Tapi kalau misalkan lo dapet topik yang pro gitu, tapi bertentangan sama hati gimana? Harus tetap menyediakan pendapat pendukung. Ya namanya juga lomba. Yang diuji kan kemampuan persuasif kita dalam membela ide. Kalau dapat topik kita pacaran, berapa kontra? Kalau bertentangan sama hati, gua tabok lo ya. Taruhan yuk. Taruhan apa? Kalau lo menang, apapun yang lo mau gua turutin. Tapi kalau lo kalah, apapun yang gua mau harus turutin. Udah, om balik nih. Belum. Jam 6. Belum. Masih jam. Tuh. Yuk. Siap. Jam 5 balik. Apa di sini? Kurve. Masih jam 5. Itu gak taruh nang apa sih? Siap, terus buat lepas. Ya, jam 6. Gimana persiapan lomba buat besok? Siap. Sudah. Yakin bisa? Siap. Ada yang mau ceritain gak? Siap. Sudah. Ya, ini kakak asuh kamu loh. Tahu kan artinya kakak asuh itu apa? Sudah. Siap, Kesa. Kalau ada yang mau ceritain, kabar Kesa aja ya. Yuk, boleh kelat. Buang daunnya. Buang. Good morning and welcome to the National Debate Championship. The topic in this debate is about abortion. So, Krishna team will be the opposition and Police Academy team is with spotted agreement. So guys, prepare your team because this debate will start in 15 minutes. Eh, masih 15 menit ini. Mama, mulai deg-degan saya. Bukan sabar 15 menit masih bisa tiga Ladies and gentlemen, Indonesia is a religious country. It was clearly stated in the first principle of Pancasila. Therefore, we constructed our arguments based on Muslim religions, which clearly points out that any act of abortion is an act murder, and it should be illegal. Second, no civilized society will allow its humans to intentionally harm or take another human's life without punishment. And abortion is no different. Are we not a civilized society? Thank you. Do you have any reviews for that? Yes. Bismillah, guys. First, we and our lawmakers should define what is civil and what is not concerning these issues based on medical point of view rather than religion. For example, a mother
with a serious physical condition who could risk her life if she continues the process to having this baby. Is it civilized if we let the mother dies and the infant live? Thank you. Wait a second. Let me make it clear. So you want to say that you are against any argument based on religions of most people in our country? Sorry. Aren't you the one who said earlier most religions are against any murder? Obviously, yes. Then, by not letting a mother with a serious physical condition a right to have an abortion, you let the mother die. Isn't it a murder to you? Hey! Answer me! Is it not a murder to you? Cadet Ayu, please refrain yourself. Bagaimana bakat saya? Kau jangankan main saksofon, lu ngomong aja fals, Jo. Kamu ini sesekali support sahabatmu, ke? Nona Manis, jangan bersedih. Kalau kamu bersedih, terdua juga ini. Bersedih juga ini. Gua udah bikin tim debat kita kalah. Gua juga udah bikin malu Akpol karena gak bisa nahan emosi. Baru sehari bikin Akpol malu aja udah sedih. Gua tiap hari aja. Tiap hari kau. Saja. Bagaimana untuk menyiarkan suasana, saya akan mempersembahkan sebuah lagu dulu. Jo! Jo, jangan, Jo, jangan. Ini calon perwira malah pada gosip. Harap diingat, untuk malam kakrapan nanti, kalian masing-masing harus membawa pasangan. Sudah ada semua? Ayo. Siap belum, Komandan? Bara? Siap belum, Komandan? Siap sudah. Siapa nanya lu? Jadi kemarin itu kan saya pesiar, baru saya main-main di warnet, baru saya putra wih. Ngaku. Ini tau-tau se. Tau artinya? Yang tidak. Banyak omong. Kalian harus mendapatkan pasangan dan dibawa untuk malam kagraban, yaitu pasangan dari warga sipil. Kalau tidak, bisa berubah acaranya. Jelas? Siap. Zendri yang mana? Sabar. Itu kenal di mana kau? Wah, facebook.com. Punya kakak dia? Wah. Kebetulan punya. Ya, kenal dulu kakaknya. Cuma gerakan cocok. Siapa? Kenapa kau atur-atur jodoh orang? Ini perintah lo ya. Jodoh, rezeki, maut di tangan Tuhan. Siap, tapi tidak akan berjodoh. Kenapa? Laki-laki. Mestinya tadi sebelum aku tanya kau sudah. Ya udah, mau terima bubar. Terima. Gue denger-denger katanya lo mengkelarakan itu sama rekan pria ya. Jangan kenceng-kenceng. Emang lu berdua masih jomblo? Kalau gue sih sebenarnya sedih. Iya. Jadi gimana? Bisa? Bisa sih, asal
Ada duit jalannya. Berapa? Ini, gua kasih tahu. 2,5 juta. Kampret apaan, jangan segitulah. Kalau segitu gak ada gua. Lo gak bisa mah gak apa-apa. Gua santai. Yaudah, yaudah. Biar gua yang bayar semua. Cakep. Eh, serius nih? Udah lah, daripada gak ada. Taruh nih. Siap. Kamu Ayu kan? Siap. Ada tamu buat kamu di luar. Sekarang, Mayor. Tahun depan. Sekarang lah. Siap. Cepetan. Lari, lari. Ayah lagi nonton lomba debat kamu. Ayah duduk paling belakang. Maaf ya, gara-gara Ayu, tim debat kita jadi kalah. Kamu kenapa emosi waktu bicara soal topik itu? Karena ibu. Ayo. Meskipun kondisinya sudah sangat lemah dan dokter menyarankan supaya dia menggugurkan kandungannya, ibu tetap memilih untuk melahirkan kamu. Itu pilihannya. Apa itu pilihan ayah juga? Awalnya ayah sangat mencintai ibu, tapi saat pertama kali menggendong kamu, untuk menjadi seorang perwira ada sekolah di rumah, menjadi seorang cinta juga ada sekolah. Wan. Tapi